Okey, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat kembali semula ke channel Farhan Jamal. Okey, baik. Pada malam ini, FJ nak cerita kat korang satu kisah cerita hantu ni yang FJ jumpa dekat Kelab Cerita Hantu Malaysia, di mana FJ baca cerita ni macam kisah ni, macam kisah benar yang dikongsikan oleh seseorang lah. Jadi, sebelum FJ ceritakan akan kisah tersebut, FJ nak beritahu bahawa pada tempoh hari FJ pulang ke kampung isteri di Kuala Terengganu, ada lebih kurang 3 video jalan seram yang FJ pergi pada malam tersebut, dan FJ baru tayangkan yang pertama lah. Jadi korang nantikan lagi 2 lagi tayangan video jalan seram dekat Kuala Terengganu itu, di mana bagi FJ episod yang kedua agak menarik kerana pada waktu kami menelusuri satu jalan yang mungkin jalan seram ni, kami terjumpa satu kenderaan yang bagi kami agak misteri lah. Okay, nanti korang nantikan je video selepas ni. Mungkin lagi 2 atau 3 hari lagi FJ akan upload lah dalam YouTube ni. Jadi kita kembali semula kepada kisah seram yang FJ nak sampaikan pada malam ini daripada Kelab Cerita Hantu Malaysia. Okey, cerita ini disampaikan oleh Idlan Humaidi, okey, pada 2 hari yang lepas. Okey, FJ bacakan terlebih dahulu akan kisah tersebut, barulah kita ulas berdasarkan kisah seram yang telah diceritakan. Cerita ini berlaku pada tahun 2020. Pada ketika itu umurku mencapai 20 tahun. Pada bulan Januari 2020, pengakhiran Disember 2019, aku telah diterima bekerja di sebuah panggung wayang di Alustar, Kedah Darul Aman. Ketika minggu pertama aku bekerja, tidak mengingati hari, tetapi setelah 2 atau 3 hari bekerja di tempat baharu, aku lupa aku bekerja sebagai floor and hall di sebuah panggung wayang di Alustar. Okey, sama cerita, setelah 2 atau 3 hari bekerja, pada satu malam tersebut last show wayang menunjukkan pukul 1 pagi lebih, hendak masuk pukul 2 pagi. Seperti biasa, aku turun ke bawah parking motosikal, lalu start motor untuk pulang ke rumah. Tengah asyik menyanyikan lagu di atas motor, pada ketika itu aku melalui jalan yang gelap dan jalan tersebut terasa amat sunyi sangat. Entah kenapa dalam banyak-banyak jalan, jalan itu juga yang aku melalui pada malam ini. Lalu aku pun cuba tenangkan perasaan dan berfikir ini tiada apa-apa. Sampai di satu pokok yang besar dan gelap, aku ternampak dari jauh seperti ada seseorang melambai-lambai seperti di dalam filem yang memanggil kereta atau taksi berhenti. Ternampak aku bayang-bayang tersebut melambai ke arah aku. Tanpa berfikir panjang, aku pun menutup visor helmetku yang gelap agar tidak nampak mukanya atau agar tidak mengetahui apakah itu orang atau sebaliknya. Tiba-tiba, seekor kucing putih melintas jalan. Aku terkejut mana datangnya kucing ini di tengah bendang. Rumah aku pun tiada. Hairan juga aku. Aku toleh semula ke arah pokok tadi yang mempunyai seseorang orang melambai-lambai. Apabila aku mengalihkan pandangan, tiba-tiba aku perasan yang jaraknya dengan aku kenapa semakin dekat dan dekat. Hairan aku dibuatnya, air mata ini sudah mula jatuh ketakutan. Apa benda ini, fikir aku di dalam hati. Janganlah kacau aku. Tanpa berfikir panjang, aku terus memecut laju dan tinggalkan kawasan tersebut. Aku sampai di rumah, aku tidur macam biasa di rumah sampai ke pagi. Pada malam tersebut, aku mendapat satu mimpi tentang keberadaan makhluk yang menghuni tempat aku bekerja. Aku nampak dengan jelas di dalam mimpi tersebut, di dalam tandas ada makhluk apa dan di dalam hall wayang ada makhluk apa. Setiap hall itu aku mimpi dan aku nampak dengan jelas. Pada keesokan harinya, aku pergi bekerja macam biasa. Lalu aku bertanyakan pada rakan sekerja yang telah lama bekerja di situ. Mereka menceritakan tentang di mana mereka pernah nampak makhluk halus atau member atau customer nampak, mereka menceritakan. Lalu aku sedar apa yang aku mimpi tersebut ternyata sama seperti yang mereka cerita tempat-tempat mereka. Lalu air mata aku pun mengalir, terfikir kenapa dia datang di dalam mimpiku. Okey, habis eh berdasarkan kisah tersebut. Jadi kat sini ada beberapa komen lah. Okey, ada yang komen, dia kata itu tempat gelap, tempat hiburan, biasalah ada benda-benda macam tu. Lepas tu Paragon Alustar Mall ke? Okey, ada orang tanya. Okey, tak ada komen, tu jelas saja komen yang ada. Okey, kita tamatkan kat situ. Okey, seperti yang siapa-siapalah yang mengenali diri FJ, mesti korang tahu yang FJ selalu dan kerap balik ke Alustar, di mana dekat Alustar tu adalah rumah mak ayah kepada isteri FJ lah, iaitu rumah mentua. Jadi apabila balik ke Alustar, kebiasaan
kenyataannya AJ akan selalu tengok wayang dan sebagainya lah. Dan AJ tak nafikan memang AJ selalu tengok wayang pada awal pagi, sebab pada awal pagi tu memang tak ada orang berbanding dengan waktu tengah hari ke malam ke. AJ lagi suka tengok pada waktu awal pagi. Cumanya kadang-kadang kalaulah ada cerita yang memang macam cerita Marvel ke apa kan, kadang-kadang bila hari keesokannya tu masuk tarikh tu, dia tayang pada waktu tengah malam. Jadi kadang-kadang tengok jugalah pada waktu tengah malam. Tapi yang FJ perhatikan tadi daripada kisah yang disampaikan tadi, FJ rasa beliau ni bekerja dekat, mungkin dekat Aman Central kalau tak silap FJ lah. Sebab kalau ikutkan, kalau late view ni maksudnya lewat malam ni, dia kata hampir pukul 2 tu selalunya GAC Aman Central sahaja yang tayang hingga lewat malam. Kalau dekat Alostar Mall punya cinema tu, dia rasanya sampai last pukul 12 gitu ataupun pukul 1 tu dah tutup lah wayang dia. Okay, tapi kalau pukul 2 tu kebiasaannya GAC ataupun Green Screen Cinema dekat Aman Central Alostar. Okay, baik, berdasarkan cerita yang diceritakan tadi, so dia kata tadi mula-mula FJ ingatkan dia nak cerita pasal gangguan dekat wayang tersebut lah. Sebab FJ kan selalu tengok cerita dekat wayang tersebut, dan FJ rasa setiap hall dekat GAC dekat Aman Central tu FJ pernah tengok wayang lah dekat situ, setiap hall. Okay, FJ memang suka tengok cerita dekat wayang. Hampir tiap-tiap minggu FJ akan tengok cerita dekat wayang kalau ada cerita yang best ataupun yang menarik. Jadi mungkin setiap hall itu FJ dah pernah pergi, dan sepanjang FJ duduk tengok wayang dekat situ memang tiada sebarang masalah lah. Cumanya berdasarkan kisah yang disampaikan oleh saudara tadi, yang FJ dapati bahawa beliau ni mungkin seorang yang dia ada kelebihan yang mungkin dia boleh merasai sesuatu lah. Dia bukannya orang normal lah. Kalau orang normal, insyaAllah tak ada apa-apa gangguan dan sebagainya. Tapi berdasarkan apa yang diceritakan tadi, FJ dapat rasakan yang bahawa berdasarkan yang dialami tadi, mungkin dia ni ada, sama ada dia ni ada gangguan ke yang dia tak tahu, ataupun dia mungkin ada sesuatu ilmu yang dia tak tahulah. Maksud FJ mungkin daripada waris dan sebagainya. Jadi kepada saudara tersebut, FJ nasihatkan supaya cuba untuk pergi berubat, tanya berkaitan dengan kondisi diri sendiri sama ada kamu ni okey ataupun tidak. Sebab kalau orang normal, dia tak akan mengalami situasi-situasi yang macam itulah. Daripada apa yang diceritakan, okay, FJ dapati bahawa mungkin dekat dia ada pendamping, so dari situ yang mungkin dia boleh mimpi, dia boleh tahu dan sebagainya lah. Dan apabila dia tanya kepada rakan sekerja dia tadi, dia katakan bahawa customer dia cerita dan sebagainya, customer yang datang dekat panggung wayang tersebut dan sebagainya menceritakan akan perihal gangguan yang mungkin diterima ataupun penampakan sikit-sikit ke. Dia kata lebih kurang sama dengan apa yang dia mimpi tadi. So AJ tak nafikan bahawa apa yang disampaikan ni bagi AJ, AJ rasa itu adalah betul. Tetapi itu adalah bagi pihak diri dia yang mungkin dia ni mengalami masalah lah. So orang-orang macam ni memang dia tak sama macam orang normal, macam AJ apa semua, dia tak sama. Dia ada sudut sisi pandang dia yang tersendirilah, yang di mana orang-orang macam ni dia tahu keadaan mungkin di mana benda tu ataupun gangguan tu macam mana, rupa bentuk dia macam mana, seperti mana yang FJ selalu bawa member FJ ketika menelusuri jalan seram. Kami berdua berbeza. Macam FJ lebih kepada orang normal yang tidak senang untuk mengalami gangguan dan sebagainya. Tapi bagi pihak diri member yang FJ selalu bawa tu, beliau agak senang diganggu, lepas tu dia senang nampak dan sebagainya. Jadi mungkin sebab atas gangguan ataupun proses rawatan yang dialami sebelum inilah. Jadi FJ nasihatkan pada saudara tadi, mungkin dia tak tahu kot, dia mungkin ada pendamping dan sebagainya. So FJ nasihatkan bahawa try pergi tanya orang yang lebih pakar berkaitan dengan kejadian tersebut, adakah dia ni senang nampak dan sebagainya. Kadang-kadang orang yang mengalami gangguan ni, dia tak tahu bahawa diri dia ada kelebihan dan sebagainya. Jadi berdasarkan scan awal FJ, bahawa FJ rasa yang tadi saudara yang menceritakan kisah gangguan dia tadi, mungkin beliau ni adalah seorang yang ada pendamping lah kepada diri dia, sebab tu dia boleh tahu certain hal ataupun sesetengah perkara. Jadi berdasarkan kisah tadi, korang percaya ataupun tidak kisah yang disampaikan itu? So kalau bagi pandangan AJ, bagi orang normal yang selalu AJ tengok wayang dekat GAC Aman Central tu, bagi AJ tidak ada sebarang masalah lah. Melainkan kalau korang ada macam kelebihan macam tu, mungkin korang akan nampak. Orang macam ni bukan dia boleh nampak dekat panggung wayang kan. Jenis orang macam ni kadang-kadang kat mana-mana pun dia lebih senang nampak dan sebagainya lah. Dia lebih senang untuk menerima gangguan dan sebagainya. So itu adalah pandangan FJ. Jadi cerita tadi macam mana, kalau korang lebih kurang ada pengalaman yang lebih kurang macam saudara tadi, korang boleh sharekan dekat ruangan bawah. Nanti kita sama-sama tengok, kalau ianya dapat memberi manfaat kepada orang lain, itu lebih baik. Okay, so video pada malam ini sampai di sini saja. Jangan lupa like, share dan subscribe channel ni, dan nantikan video reaksi seram yang seterusnya. Okay, Assalamualaikum, selamat malam dan jumpa lagi. Bye.